rancangan Sarawak Omen. Hari ini boring-boring duduk dekat rumah. Saya mau pergi ambil buah apa tu? Buah jering. Jom. Hai. Oh, dia lari sini, dia lari sana. Kau pecah, aku mau ambil apa. Apa kata kita suruh dia buat menjadi juru cakap dalam video ini, tengok apa terjadi. Oke, sekarang cakap. Ini jalan, kampung-kampungan, ini jalan ini pergi pukalan sana, pergi sungai sana. Ini jalan, dia sudah ada jalan proyek, lama sudah kena bikin. Lain disuruh, lain dicakap. Orang suruh cakap jerin, dia cakap jalan raya. Macam tu dia sok sendiri saja itu. Menyesal juga suruh dia cakap ini. Aduh. Jalan. Berhenti di atas palak kamu sana. Tengok atas. Tengok atas. Balik-balik cerita jeraya lagi. Kamu coba ambil dulu, Pak. Dapat ke tidak? Coba dulu. Kamu, kamu mau buka? Kamu buka pakai parang, buka. Tengok isi dah, tua ke tidak? Tengok memang satu lah. Tua. Boleh. Tengok. Kamera sudah. Masih boleh. Tidak dia tua. Ini cun-cun punya, boleh makan punya nih. Nah, ini boleh makan. Masih muda. Masih bagus pakai ulam. Ulam belacan dengan pusu, Kak. Kita tengok apa. Tahu. Dah, motosikal. Sekarang kutip lah. Cek dia buahnya ada yang kosong tuh jangan ambil. Cuma kita ambil yang ada isi ya. Ini cari, nah ini
atas pokok pajak lagi sana pada sana. Tapi taklah, cukuplah. Cukup-cukup makan, kasih orang lain lagi. Jangan kita tamak habis-habis. Nanti orang lain mau makan tidak ada. Nah, dalam hutan ni barang makan sama-sama. Jangan tamak. Nanti saya zoom dah tengok. Tak. Kita jumpa dah. Ah, banyak lagi kan? Dalam sana ada sudah. Sudah. Ejas berdatang sini, mah tidak. Tahu kamera sana, pusing lah padan. Jangan macam di. Ini buat jerin. Tahu orang. Kita sini tahu nih buat jerin. Orang Malaysia tahu. Orang Sarawak tahu. Indon tahu. Tapi orang luar negara ini dia buah tak tahu dia apa nih buah. Pakai orang Sulam. Yang tua punya. Orang masak dia, rebus. Tak percayaan ada? Ada apa? Ada apa kali? Mana benda dia ada. Tapi dia mau makan lah. Hari sejuk. Okey lah. Ada apa lagi? Tak ada. Cukup. Buat jerin saja. Ni hari. Tunggu sekejap. Baiklah kawan. Sampai di sini sahaja episod kali ini. Kalau suka rancangan Omen, sila subscribe supaya tidak ketinggalan di episod yang akan datang.